Ma'asyir al-hadirin hadirat, pemirsa Dalwa TV, dimanapun Anda berada, yang kesemuanya insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sedang berada di bulan Agustus. Bulan Agustus adalah sebuah bulan yang amat sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena di bulan Agustus itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan kepada bangsa ini sebuah karunia yang agung, yang mulia, yang amat sangat berharga. Karunia ini dimiliki, kita peroleh karena perjuangan-perjuangan, khususnya perjuangan para ulama-ulama Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Bukan sekedar perjuangan fisik, tapi mereka juga selain memperjuangkan secara fisik, mereka juga dengan memperjuangkan kemerdekaan negeri ini dengan doa-doa mereka. Yang kita yakini kemudian doa itu tembus langit untuk sampai keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang puncaknya akhirnya pada 17 Agustus 1945 Allah anugerahkan untuk bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Nah, 17 Agustus itu ternyata bertepatan dengan bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan bahwa 17 Agustus itu juga sama dengan 17 Ramadan. Sementara 17 Ramadan itu menurut Islam dan menurut pandangan umat Islam adalah sebuah hari yang amat sangat bertuah, sebuah hari yang amat sangat mulia, di mana 17 Ramadan itu bertepatan dengan nuzulul Quran. Yang kalau kita tarik ke belakang juga bertepatan dengan peristiwa perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama ini, yaitu pada peristiwa Perang Badar yang akhirnya juga Allah berikan kemenangan kepada Rasul dan pengikut-pengikut beliau terhadap musuh-musuh beliau, yaitu kaum Quraisy saat itu. Maka menjadi begitu penting utamanya bagi umat Islam karena erat keterkaitannya anugerah Allah berupa kemerdekaan ini dengan yang diperoleh oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga bertepatan dengan nuzulul Quran, sebuah momen yang amat sangat luar biasa. Maka hal ini perlu kita syukuri. Mensyukuri, salah satu bentuk mensyukuri kemerdekaan yang telah Allah berikan itu adalah mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif, konstruktif, yang dalam bahasa agama dengan amal soleh. Mengisi kemerdekaan ini dengan amal soleh, sebuah aktivitas yang akan menghadirkan keridhaan Allah, menghadirkan rahmat Allah, dan menghadirkan maghfirah Allah, agar cita-cita para pejuang kita untuk menjadikan Persada Nusantara tercinta ini sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar akan terwujud. Amin. Selanjutnya kembali kepada kajian inti kita. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri
falyarka' raka'ataini min ghairil faridati. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bertutur cerita tentang apa yang beliau alami hidup bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajari kami untuk melaksanakan istikharah dalam segala hal, dalam segala persoalan hidup. Jadi istikharah itu bukan hanya tatkala kita hendak menikah, jodoh kita ini cocok atau tidak. Tetapi kalau menurut penuturan Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an, ada Rasul itu mengajarkan kepada kami istikharah untuk segala persoalan hidup, segala persoalan apapun itu. Ya, mau berbisnis ini kira-kira baik atau tidak baik tatkala kita bermitra dengan si fulan itu, adalah jawabannya dengan istikharah, menentukan baik atau tidaknya. Jika kita ingin melakukan apa saja dari aktivitas kita, maka hendaknya diawali dengan istikharah. 2 rakaat salat sunat istikharah, dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Hal itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kama yu'allimuna suratan minal Qur'ani. Mengajarkan kita tentang istikharah itu sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita tentang sebuah surah. Beliau diktikan kepada. Biasanya Rasul itu mendiktikan bacaan apa itu setiap surah yang dibacakan kepada para sahabat, dibaca lalu para sahabat mengikuti cara baca baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang begitulah metode yang benar itu. Belajar Al-Qur'an itu harus bitalaqi, harus ada guru yang mendiktikan cara baca itu, karena begitulah cara yang baku sesuai dengan perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jika telah kami bacakan wahai Rasul Muhammad kepadamu melalui Jibril akan bacaan Al-Qur'anul Karim itu, fattabi' qur'anah ay fattabi' qira'atah. Maka ikutilah cara baca Jibril tersebut. Pendek panjangnya huruf itu enggak nyangkut, sesuaikan dengan cara baca Jibril. Maka itulah yang dipraktikkan oleh Rasul kepada para sahabat. Mendiktikan, apa itu, mentalkinkan bacaan Al-Quran. Lalu para sahabat mengikuti cara baca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mendengarnya. Apakah bacaan para sahabat itu sudah tepat atau belum tepat. Seperti itu pula pada generasi yang berikutnya. Para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkannya pada para tabi' tabi'in. Dan mulai generasi para tabi' tabi'in itulah menyebar ilmu qiraat ke seantero dunia. Ah, Rasul mengajarkan kepada kita istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita bacaan sebuah surah dari Al-Quran. Lalu Rasul menjelaskan kepada kita, idza hamma ahadukum bil amri, kalau salah seorang daripada kalian sedang menghadapi persoalan yang dianggap persoalan itu penting, ini persoalan penting, maka hendaknya dihadapi dengan serius, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah cukup dengan memperkirakan, memprediksi, menghitung-hitung secara matematis, ataukah ada cara-cara yang lain, atau harus ada diambil tindakan yang lain? Nah, menurut arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umatnya itu menjadi umat-umat yang tidak merugi,
Tapi umat-umat yang selalu beruntung dan akan selalu beruntung dan akan selalu mengalami keuntungan adalah falyarka rak'atain. Tindakan yang utama dan pertama adalah hendaknya ia melaksanakan sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat itu sifatnya min ghairil faridah. Sholat dua rakaat itu sifatnya bukan wajib tapi sunnah. Thumma yaqul, kemudian hendaknya dia membaca. Setelah usai sholat, dia membaca sebuah doa. Dan doa itu pun diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mendiktikan doa itu kepada sahabat Jabir yang doanya bunyinya sebagai berikut ini: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمْ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, wahai Tuhanku, inni astakhiruka, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau memilihkan untuk Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku memintamu, memilihmu dengan keilmuanmu. Keilmuanmu yang sudah meliput segala sesuatunya. Ilmumu yang telah meliput segala sesuatunya. Sehingga tidak ada yang tidak terliput bagi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku mengandalkanmu ya Allah dengan kekuasaanmu yang tak terbatas. Mengandalkan kekuasaanmu yang tak terbatas itu. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan ya Allah, aku memohon akan anugerahmu yang agung, karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena engkau maha kuasa sementara aku tidak kuasa apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sementara aku tidak tahu akan apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui akan hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, engkau yang maha tahu bahwa persoalan ini, persoalan yang sedang aku hadapi ini adalah baik untukku. Fi dini, baik dan berdampak baik untuk agamaku. Wa ma'ashi, dan baik pula untuk kehidupanku. Wa akibati amri, dan baik pula untuk masa depanku. Au qala ajili amri wa ajilih, baik untuk masalahku yang bersifat kekinian, wa ajilihi, maupun masalah-masalahku yang bersifat nanti yang akan datang. Faqdurhu li, maka ya Allah, takdirkan ia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan aku untuk mencapai dan menggapainya. Thumma barik li fi, kemudian engkau berkahilah aku di dalam pilihanku tadi itu. Ini doa
yang diajarkan oleh baginda Rasul pasca kita melaksanakan dua rakaat sholat istikharah. Dimana dengan demikian insya Allah kita akan menjatuhkan pilihan yang terbaik untuk diri kita.